Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih. Dekat korang yang sudi bersama-sama dengan The Rush Top Sembang Jasran bersama aku Haris dalam satu lagi episod untuk aku kongsikan review satu kasut running. Kali ini aku telah berkolaborasi dengan satu brand dari China iaitu 361 Degrees. Dia biasa 360 kan? Ini dia terlebih satu. 361 Degrees. 361 Degrees. Jadi dia adalah satu company dari China yang rasa aku sekarang ni dah 20 tahun. Dia telah ditubuhkan sejak tahun 2003 di China. 361 ini dia dah ada atlet dia, contohnya Aaron Gordon lah. Aaron Gordon adalah seorang pemain basketball yang pemain basketball muda yang telah memberikan image NBA yang sangat gempak sebagai seorang pemain muda dan telah membuat beberapa kejutan, contoh dalam NBA Dunk Competition All-Star sebelum ni. Aku tak ingat tahun berapa, dah terlupa aku. So dia memilih untuk ditaja oleh 361 Degrees. So sebenarnya company-company seperti Li-Ning, seperti Anta, 361 adalah company-company gergasi di China, dan sebenarnya banyak lagi company-company yang mungkin aku tak tahu kewujudannya di China. Bam. Fierce 3. 361 Fierce 3. Kasut ini telah diberikan kepada aku oleh 361 Degrees untuk direview, dan dia telah diberikan secara percuma kepada aku oleh wakil ataupun pengedar company 361 di Malaysia. Dan aku tak nampak lagi 361 Degrees punya outlet di Malaysia. Yang biasa aku nampak macam Anta, Li-Ning, yang banyak kasut, yang banyak kedai-kedai outlet, tapi tidak bagi aku tidak bagi 361 Degrees. So sebab tu bagi aku 361 ini adalah satu company yang aku rasa masih alien bagi aku lah, sebab aku tak pernah came across 361, melainkan aku pernah dengar-dengar sebelum ni kolaborasi dia dengan Aaron Gordon lah. So Aaron Gordon punya kasut basketball dia orang kata best, dan mendapat perhatian ramai lah, terutamanya di pasaran luar di Amerika. So 361 ni dia ada dia punya cawangan dia di banyak tempat, contoh di 361 Europe, 361 Asia, 361 USA, dan dia adalah company yang besar sebenarnya. Okay, aku rasa dah 20 tahun since 2003. So kasut yang telah dikirimkan kepada aku untuk aku berikan komen review untuk aku kongsikan kepada korang semua adalah sebuah kasut road running, iaitu Fierce 3. Fierce 3 ni dia banyak colorway, tetapi aku telah memilih colorway ni sebab untuk nak review kan. Kalau dia ada satu lagi colorway yang gelap semua, tapi bila gelap semua aku rasa dia nanti nak tengok dia punya material tu, dia punya color tu apa semua, tak dapat memberikan perbezaan yang begitu ketara lah. Sebab tu aku pilih color-color terang macam ni. So pertama kali aku pegang kasut ni, aku dapat rasakan dia bulky. Dia resemble seolah-olah macam Hoka. Aku teringat Hoka, jenis yang maximalist cushioning. Okay, kalau korang tengok ni pun dah tahu dah, sangat maximum daripada belakang ni, stack height dia sampai depan. Aku tidak diberikan info untuk aku kongsikan di sini sebab aku pun tak ada alat untuk mengukur berapakah ketinggian stack height bagi kasut ni. Tapi dekat tapak dia, dia tulis itu 6mm 6mm drop. Kalau korang perasan kat tapak dia, dia ada tulis kat sini 6mm drop. Okay. Tapi aku rasa belakang dia seolah-olah macam 35 ke dekat 40 lah. Belakang ni sangat tebal. Dan bila aku pakai kasut ni, benda pertama yang aku berikan adalah term maximalist cushioning. Memang dia max cushion. So untuk orang-orang yang mungkin ada overpronation, supination, yang kaki dia macam tak ni kan, tak stable, pada aku boleh pakai kasut ni sebab dia ada satu features dekat belah tepi ni.
dan belah kanan ni dia remind aku features yang ada dalam kasut macam Brooks. Dia boleh memberikan sedikit apa nama tu control kepada korang punya pergerakan pronation. Tu just my opinion lah. So kasut ni kalau korang tengok dia mempunyai promosi yang telah diberikan yang dipanggil sebagai full of energy buff layer upon layer. Okay, untuk pengetahuan korang, Fierce punya model ni bukanlah model yang pertama. Ini adalah model 3.0. Kalau korang tengok dekat YouTube, dekat Google, Fierce 1.0 telah pun dibuat review dan memberikan satu review yang baik di kalangan runner lah. So bila ada Fierce 3.0, dia revamp habis. So memang tak sama antara 1.0, 2.0 dengan 3.0. 3.0 adalah penambahbaikan yang sangat apa nama tu, pada aku drastik lah daripada 1.0, terutamanya dari segi ketebalan foam yang diberikan. Okay, kita mulakan dengan midsole bagi kasut ni. Okay, kalau korang tengok kasut ni, apabila kita melihat kepada midsole kasut ni, ia diperbuat daripada midsole yang dipanggil sebagai quick tack. Quick tack ni aku rasa first time bila aku pegang, aku berlari dengan dia, aku dapat rasakan dia resemble Ultra Boost punya teknologi lah, dan juga material yang digunakan dalam Saucony, contoh Saucony Triumph yang terbaru. Foam dia sangat apa nama, menyerupai material-material ataupun kasut-kasut itulah. Dari segi energy return dia memang dapat kita lihat pada apa nama tu, midsole yang terdapat pada kasut ni. Dan juga ia mempunyai apa, carbon critical technology yang diorang bagikan terma ataupun berikan review buat teknologi yang terdapat pada midsole kasut ni. Dan dia ada dua layer. Yang terbaiknya, layer atas adalah layer midsole dan layer bawah dia punya outsole yang diperbuat daripada lower hard EVA. Jadi pada aku kedua-dua gabungan di antara quick quick tech dan juga EVA foam ni, dia memberikan satu impact protection yang baik dan juga sedikit energy return. Okay, itu adalah midsole bagi kasut ni. Untuk outsole dia dia terus dilapik oleh sedikit blok rubber di kawasan ni, kawasan tepi ni, dan juga di kawasan belakang. Okay, jadi itu saja outsole. Yang lain adalah hard apa nama, EVA foam yang terdedah ni lah. So aku rasa kalau kasut ni digunakan selalu, dia punya apa nama tu, tapak dia akan cepat haus lah, melainkan dekat kawasan yang telah diberikan blok rubber di depan ni dan juga di belakang ni. Alright, design yang dibuat dipanggil sebagai rocker lah. Okay, daripada bahagian depan sampailah belakang. Okay, so dia ada rocker geometry. Jadi rocker geometry ni pada aku dia sangat membantu untuk orang yang berlari dengan cadence runner, bukan untuk orang yang dengan stride jenis runner lah. So kalau korang yang jenis macam cadence dia pendek dan laju, so this is the best shoe for you. Untuk orang-orang yang mungkin biasa dengan Nike Infinity, kalau tak salah aku, Nike Infinity Run, dia ada sedikit rasa feeling seperti kau memakai kasut tu, sebab dia sesuai bagi orang yang berlari dengan cadence runner lah. Okay, untuk upper bagi kasut ni, dia buat daripada jacket engineered mesh. Okay, kat depan ni ada lubang-lubang untuk pengudaraan. Okay, dan macam biasa tali yang dibekalkan adalah tali flat lace lah. Tali flat lace ni pada aku kena ikat betul-betul, sebab ada few times aku lari dia terbuka. So memang kena buat double knot ataupun korang buat runner's knot lah. Buat runner's knot, lepas tu buat double knot lagi. Okay, runner's knot pada aku penting untuk nak dapatkan secure punya lockdown, supaya korang punya tumit tak bergerak-gerak. So aku tak ada masalah dengan heel slippage. Bila aku masuk dekat dalam kasut ni, dia betul-betul memegang pada kawasan tumit, dan juga lining dia dekat dalam ni sangat tebal.
So dia memberikan keselesaan. Akan tetapi lidah dia sangat tebal dan juga disebabkan lining pun tebal, so panas. Bila berlari 10 km okey, tapi more than 10K kalau korang nak buat half marathon, pada aku dia panas. Tapi dia masih okey, tidak terlalu panas, tetapi korang kena pakai dengan stokin yang nipis lah, sebab dia tebal sikit. Sebab kalau tengok kan depan ni pun pengudaraan dia tidaklah begitu lubang-lubang yang jelas . Tapi dia marketkan kasut ni sebagai comfortable, breathable. Aku setuju comfortable, tapi aku tak setuju breathable. Okay, dan ada sedikit reflective material dekat depan ni untuk korang yang berlari malam. Pada aku tak berapa guna sangat pun. Kalau kecil macam ni je kau punya reflective material, baik tak letak. Dan ada apa nama, tali, dua tali yang aku rasa tak patut meletak kat sini untuk tujuan apa nama, heel punya lock lah bila korang nak pakaikan kasut. Aku suka apa benda ni, tapi dia letak sampai dua macam ni kan . Tak apa lah, terpulang lah, tu design dia orang kan. Dari segi heel counter keras lah, keras dekat belakang ni, memang dia memberikan protection untuk heel korang. Dan mari kita tengok test untuk twist test. Okay, kita twist kasut ni. Keras lah. Dia keras. Dan juga kita bend. Bend okay. Bend kat depan. So memang pada aku dia flexible, sebab dia tak ada apa-apa plated ke dalam ni. Akan tetapi memberikan sedikit motion control ataupun apa nama tu, bila korang landing dia akan mengawal korang punya pronation, sebab bila kita twist dia, dia agak keras sedikit. Kesimpulan untuk kasut ni, kalau korang tengok dekat dia punya, dekat Shopee, harga yang dipasarkan untuk kasut ni adalah lebih kurang RM258 lah. So pada aku range 258 ni pada aku mampu milik dengan keadaan kasut yang sangat best dari segi responsiveness, dari segi ringan. Yes, kita pergi ke section weight. Untuk weight kasut ni dia punya berat adalah 284 gram bagi saiz US 9, kaki aku lah US 9. So dia masih lagi kategori lightweight, so long as dia bawah daripada 300 gram. Okay, so boleh dibuat untuk half marathon pada aku lah. Tapi bila korang pergi sampai level full marathon, dia akan rasa sedikit penat untuk kasut-kasut yang berat melebihi daripada 300 gram. Apapun, bergantung kepada korang punya cara larian dan kaki korang lah. Okay, so dari segi toe room ni sangat luas. So untuk orang yang berkaki depan lebar, kasut ni sangat sesuai untuk korang. Okay, aku dapat rasakan kaki aku dapat splay, dapat mengembang apabila aku cecah dekat tanah dan kita nak pergi ke next step tu. Dia sangat-sangat comfortable dan tidak ada apa nama, melecet dekat kawasan kiri dan kanan jari-jari kaki aku lah. So, dia marketkan kasut ni untuk 5K happy run. So, kalau korang pakai kasut ni, kau tak happy, dia mesti kena happy. Running is for a happy people. Gitu. So, dia kata daily 5K happy run. Tapi bagi aku, siapa-siapa yang nak berlari untuk up to half marathon boleh, silakan. Kasut ni sangat selesa untuk long run, untuk korang buat speed sikit-sikit boleh. Tapi sebab dia berat sedikit, lebih daripada 250 gram, so pada aku dia more to daily running, bukan untuk buat speed sangat lah. Korang boleh buat untuk daily running, boleh buat recovery, boleh untuk half marathon, tetapi secara apa nama, pace yang normal lah, bukan fast pace. So itu saja aku nak kongsikan untuk review kasut dari China. Terima kasih sekali lagi aku ucapkan untuk 361 kerana memberikan kasut ni kepada aku untuk review. Aku tidak bias kerana dia kata terpulang kepada aku untuk nak review macam-macam mana cara sekalipun ikut feeling aku. So itu saja yang aku sampaikan untuk episod review kasut running pada kali ini. Jangan lupa berikan aku like, subscribe, tekan button loceng tu sebagai tanda korang menyokong The Rush. Stop sembang just run. So jumpa lagi guys dalam next episode. Bye bye.